Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memperagakan cara membaca jam dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah As-sa'atul wahidah, jam satu. Selanjutnya adalah As-sa'atul thaniyah, jam dua. Selanjutnya adalah As-sa'atul thalithah, jam tiga. Baik, berikutnya adalah As-sa'atul rabi'ah, jam empat. Berikutnya ialah As-sa'atul khamisah, jam lima. Yang selanjutnya adalah As-sa'atus sadisah, jam enam. Baik, yang berikutnya adalah As-sa'atus sabi'ah, jam tujuh. Yang berikutnya adalah As-sa'atus thaminah, jam delapan. Yang berikutnya As-sa'atut tasi'ah, jam sembilan. Yang berikutnya As-sa'atul asyirah, jam sepuluh. Baik, yang selanjutnya yaitu As-sa'atul hadiyata asyarah, jam sebelas. Selanjutnya As-sa'atul thaniyata asyarah, jam dua belas. Yang kedua yaitu adalah cara penggunaan kata lewat dan kurang pada jam di dalam bahasa Arab, yaitu seperti ini. Yang pertama, jam 1 lewat 10 menit. As-sa'atul wahidah wa asyara daqa'iqa. Yang kedua, jam 2 kurang 20 menit. As-sa'atul thaniyah illa thuluth. Yang ketiga, jam 3 lewat 15 menit. As-sa'atul thalithah warrubu'. Yang keempat, jam 4 kurang 5 menit. As-sa'atul rabi'ah illa khamsa daqa'iqa. Yang kelima adalah jam 5 lewat 15 menit. As-sa'atul khamisah warrubu'. Yang keenam, jam 6 kurang 10 menit. As-sa'atul sadisah illa asyara daqa'iqa. Berikutnya adalah jam 7 lewat 5 menit. As-sa'atus sabi'ah wa khamsah daqa'iqa. Yang selanjutnya adalah jam 8 kurang 10 menit. As-sa'atus thaminah illa asyara daqa'iqa. Baik, selanjutnya jam 9 lewat 15. As-sa'atut tasi'ah wa rubu'. Yang berikutnya adalah jam 10 kurang 20 menit. As-sa'atul asyirah illa thuluth. Yang selanjutnya adalah jam 11 lewat 5 menit. As-sa'atul hadiyata asyara wa khamsah daqa'iqa. Dan yang terakhir adalah jam 12 kurang 10 menit. As-sa'atul thaniyata asyara illa asyara daqa'iqa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.